Ini saya terpaksa naik Grab bang. Kawan saya marah saya buat naik Grab ni. Wah, kalau korang nak tengok, ini adalah program saya sebenarnya. Dia panas, dia panas. Jalan, balik dulu dong. Oh, memang patut kau balik naik Grab. Kita tanya jiran dia lah. Tengah busy ke bang? Ada. Abang tak ada orang pun kan? 36 orang. Wow, memang patutlah digelar fenomena. Ni saya nak pergi ke kampus. Semang tak? Syami hantar. Tak ada nak balik. Tumpang salah. Dia je ni. Aku dah terlambat kan? Kan? Tadi aku ingat kau nak guna kau tu. Lepas tu nak ambil rombok pergi ke sana. Aku pelik lah. Ni aku nak pusing je. Aku dah pusing balik. Aku dah abak mi. Dia pergi ke waktu kat bubble. Ingatkan lah. Aku takkan nak. Siapa dah abak? Alright geng, so sekarang ni dekat belakang ada Adam. So kemungkinan Adam nak pergi potong rambut juga. So untuk dapatkan giliran, saya potong dulu. Jadi saya suruh Syami potong. Potong queue lah. Duduk kat sini. Dia nak pakai apa-apa tutup. Aduh. Alright geng, Mi jalan tak Mi? Rehat pulak tu. So rehat. A few moments later. Ada dua orang eh? Ada dua orang? Dah aku tak? Boleh kan? Mi tutupkan pintu. Waduh, nampak tak? Semua bersiap hari ni. Gulung pun ada. Dah pun ada. Aku tengok lagi. Aku tengok lagi. Saya kelambak. Muka tu sini. Aku tengok sini. Aku nak ke? Potong je lah. Aku mari dengan Syami tadi. Syami drop. Drop lah. Aku boleh naik Grab kan. Alamak, hancur lah. Saya nak balik rumah ni. Tak apalah geng. Kita nak balik rumah dulu. Kita nak bersiap-siap. Gerak geng. So jom kita nak gerak balik dulu. Jom, balik dulu. Geng, sekarang ni Nazrul dah dalam Grab. Jadi kita nak balik rumah dulu. Hari ni seharian kita naik Grab. Buat macam mana? Tadi Syahmi dah marah saya kan? Memang patut kau balik naik Grab. Ini saya terpaksa naik Grab bang. Kawan saya marah saya. Dia cakap saya ni menyusahkan dia lah. Saya ni lambat lah. Aduh. Hello. Ni duduk kat ni lah. Tengah tunggu Grab asal. Aku tak tahu kenapa. Okay. Tak apalah, gerak dulu lah. Aku tengok lagi je nak Grab ke kanda ke je nak. Oh ya ke? Tapi memang dia tak pergi. Oh ya ke? Tak apa, tengok ajak lagi aku macam mana. Ni aku buat ambil Grab ni. Tapi dia kata saya menyusahkan dia. Lepas tu dia call saya balik. Tu lagi yang tak apalah. Sekarang ni kita nak pergi rumah. Let's go. Sekarang ni saya dah sampai kat rumah. So now saya tak tahu nak pergi dengan apa ni. So saya nak kena call sulung lah. Memandangkan kita dah jumpa dia tadi dekat bubble kan. Sulung ni antara orang yang payah angkat call kau ni. Nice. Jadi makna kata saya tak pergi dah geng event tu. Sementara so, kita habis di sini saja. Harap enjoy konten ni. Jumpa lagi pada next video geng. Bye bye. Assalamualaikum. Tak apa lagi geng, saya nak pergi bersiap-siap dulu untuk baju saya kan. Sekejap lagi ikutlah dia call balik ke apa ke ataupun saya call dia balik. So sekarang ni kita nak pergi siap-siap dulu. So let's go. Ini vlog nak pergi fashion show. Ini macam vlog nak buat, nak ayam baju kan. Tukar lagu Royal Link dah. Ha, boleh kan ni? Eh?
pagi-pagi raya ni yang paling payah nak pakai butang dengan nak pakai ni ya. Samping dengan orang kita dah berkahwin ke apa kan. Si tolong pakai kan. Adalah. So inilah warna yang saya akan pakai. Sekarang kita nak pergi buat rambut tu. Siap-siap pasal kita nak gerak pergi ke kita punya event tu, fashion show. So kita jumpa kat sana. And Nazrul pergi dengan apa sebenarnya ni kan? Apa mesti nak tahu? So jom ikut Nazrul. Let's go gang. Kita dah sampai dekat Sentul Depot ni. Jadi kita akan masuk dalam dan kita tengok macam mana situasi dekat dalam, keadaan dekat dalam macam mana. Yang kita nak gerak masuk dulu. Ada yang kita jom. Sekarang ni ada Hafiz, Luqman dengan Syahrul je. Right, so sekarang ni kita dah nak masuk. Jadi Luqman dengan Syahrul dia nak halau nyamuk dulu. So, halau siap-siap. So bila, kalau kita kalau siap aku tak halau nyamuk, nanti siap muka kena denggi. Okey, faham? Siap aku ni orang panggil mencegah. Okey, betul-betul. Okey, halau. Siap halau. Jadi kita nak masuk, so kita nak tengok tempat kita kat mana. So jom, let's go. Sekarang ni kita tengah tunggu dekat sini sebab okay, kan kita ni terlalu handsome tak nak masuk. What? Sebab dia tengah standby meja VIP. Hidang makanan apa semua supaya lepas ni kamu tak tahu tak? VIP lain sikit. Dia ada tomahawk dengan bagi. Jadi dia patut tengah bakar lah grill apa semua kita supaya bila kita dah duduk dia akan hidang. Tapi kita rasa biasa sebab kita dah pernah lah. Yes. Benda tu kita dah betul. Rasa macam memang nak berbuka ni. Gang, kita tengah tunggulah. Tu meja siap. Oh, kalau korang nak tengok, ini adalah program saya sebenarnya. Kalau ini program awak, saya ni sebagai apa? Awak sebagai juri. Oh, faham. Sebab yang mana datang ni, kita akan suruh dia bagi JJ. Alright. Amboi, tak habis-habis. Ofis JJ, sini JJ. Tak ingat. Tolonglah, saya kau boleh nak lari pada JJ. Barang kita dah dapat dah. Nombor ekor. Okay. Betul lah, 2122. Cuba tekan esok. Confirm dapat. 2122. Maksudnya 2221. 4 nombor. Ha, kena ada tiket sungguh. Jangan tiket berdosa. Ayat berdosa. Ada lagi guys. So jom sekarang ni kita nak masuk dekat dalam. Kita tengok situasi kat dalam macam mana. So jom, let's go gang. Meanwhile. Nak pergi mana? Saya nak pergi kat partner saya lah. Oh iya ke? Partner saya dah datang. Awak? Ya. Awak tahu tak? Saya terpaksa tengok macam ni partner saya. Pasang. Cantik ke? Cantik sangat-sangat. Betul-betul cantik. Malam ni betul-betul cantik. Kenapa bibi awak lagi merah pada bibi saya? Sebab saya nak bagi awak tergoda dengan bibi saya. Ada yang panas. Alright, lagi sejung kita masuk dalam, let's go. Tahniah, anda telah memenangi pakej percutian ke Bali 3 hari 2 malam. Sekarang ni saya dengan Lami ni tengah tunggu Syarul dengan Luqman. Mereka ni setiap kali nak pergi mana-mana memang lambat. Sedangkan kami ni setiap pergi sana, pergi sini tak sampai-sampai lagi. Saya tadi beg saya tertinggal dekat dalam. Keluar sampai kat kereta dah. Masuk cari beg mana beg? Pergilah pula lari dekat dalam. Lepas tu dah jumpalah dengan dia orang kat dalam tu. Dah cakap. Mereka jumpa dah lah. Dua kali jumpa dah. Sebelum keluar tadi first tu dah cakap. Masuk pula kali kedua nak ambil beg yang tertinggal ni. Jumpa pula. Cepatlah nak balik. Ada kata apa? Ni on the way keluar ni. On the way daripada tadi lagi. Bukan daripada tadi. Daripada duit. Jadi tak tahu, tak sampai-sampai lagi. Iya. Kalau on the way. Nak sampai dan nak sampai. Hey. Tapi kalau dia dah masuk kereta, Ming baru lalu ni. Kita gerak dulu lah. Kita gerak dulu kan? Biar orang nyari. Biar lalu. Biar. Syahrul pun buat prank je. Ni kita tak nak prank, kita balik dulu. Ini bukan prank, ini biar dia. Ini kita tak prank, ikut je. Hello, Mei. Ha, Mei, agak dulu apa? Aku nak tepi pakai kereta ni. Oh, lama nak tepi pakai kereta. Dah, esok apa? Aku dia ajak konco dengan apa kering. Oh. Dia pun tengok video. Oh. Sungguh.
Wow. Oh, wow, wow. Bang. Sorry. Sorry paham apa? Nak lalu bodoh, sorry. Oh, nak lalu. Dekat kereta tu mana tu? Kereta belakang tu kau? Kau kereta dekat ni dah. Nate tu tu. Saya aku dengan Fakri gocah sungguh kali mana? Nama kau apa Aime? Aku dua kali masuk. Dua kali masuk dah. Dah lah first tu set aku tubik pintu pun tak buka lagi. Lepas aku tubik pintu tak buka lagi. Set aku suruh, bang, buka bang, saya nak keluar. Dia pun tolong buka. Lepas tu beg tinggal pula. Bang. Oh pada. Oh Islam dia tubik mari kat dia tu. Dia tolong. Dah bani. Bani dah bani. Bani aku panggil gerak. Aku dah jangan gerak. Dah apa ni? Aku nak kerela nak gerak. Bukan mall. Ya ni mah. Masa ingat aku rasa 2019 lagi. Ya, dia mah. Abang Rahman? Ya, saya. Saya ada dengar awak kapal high cost lah. Betul. Saya nak cabar awak fight boleh? Boleh. Sebab saya kaplah AI team. Kaplah AI team? Yes. Dengan secara tidak langsung awak dah menang. Dah menang? Salam. Dah menang. Belum fight dah menang. Oh, minta je. Minta. Tengok Rami buat kerah lah. Dia hapus lah, dia kata. Dia kata sebelum nak gocong dengan Fakri, gocong dengan dia dulu. Okey je. Tadi pukul 10.50. Sekarang dah pukul 11.11. Uyo, lama ni. Lama. Bro. Ayuh, apa minit tu? Aku dah habis dah event tu. Dah apa ya? Tak ada orang dah ada tu. Tinggal apa ni, tas dah duduk nyip. Sekali dengan saya duduk nyip. Minta maaf lu. Ayat kalau, ayat sekala. Mi malam lalu. Ayat tu ni, ayat. Oh, lepas tu jamu-jamu. Hei. Hei, aku nak kona wibat, wibosing tu, wibat tu. Jatuh nak undur pula jijik. Sekarang ni dah sampai. Tadi kita semua, kami semua dapat gift daripada ni lah. Daripada Bulan Bintang. Masing-masing dia selat bila dah dapat gift ni, dia dapat size gender, betul tak? So, macam Nazir dapat size kecil dah, okey dah, size S. Apa tu? So, sekarang ni tengah masing-masing ada dapat M, dapat L, dapat S. So, duduk tukar lah, try size kat sini kan. Saya kalau dah dapat besar memang tak pakai dah, betul tak? So, sekarang ni masih duduk tengah tukar. Aku L, warna hitam, colour kegemaran Lami. Dia nak pilih mana? Oh, ketak min, soalan. Ketak. Weh, semak dah min, weh. Semak dah min. Semak dah min, weh. Semak dah min. M dah tu, semak dah tu. Syarul dia dapat colour jackpot, colour warna hitam. Tapi masalah, saiz dah tak jackpot. So, siapa-siapa yang dapatkan baju saiz L warna hitam, apa boleh contact Syarul tau. Pergi DM dia, biar dia pelik. Kenapa ni duk ramai sangat DM kan? Lokman siapa, Man? Pernah AS, tapi dapat AS. Wih, ya Allah, aku dah takut anjing. Ada anjing ke pulut ni? Saya risau lah, jadi saya risau. Tak kena milik saya, saya nak kena gerak balik dah. Ming, masih banyak Ming? Oh, ya terima kasih pun kena bodoh. Aduh. Okey, itu kat saja kata saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe. Saya Nizam. Sampai nak kecil. Bye. Jom. Kita masuk dulu geng. Kita kena jalan kaki lah sebab semua kalut pakai nak kunci rumah saya. Katanya lambat lah, lama lah apa semua. Padahal nak balik rumah masing-masing tu lama juga. Bang. Saya pun tak faham lah dengan mereka ni. Tapi tak apalah, saya nak pergi naik atas dulu. And then kita tengok apa yang saya akan buat. Jom geng, let's go.